Pemirsa, aparat Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara kembali menggerebek layanan tes antigen di Lapangan Merdeka Rabu malam. Penggerebekan diduga berkaitan dengan tidak adanya izin pengelolaan limbah medis. Sebuah tempat pelayanan tes swab antigen di Jalan Bali Kota Medan digerebek petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Sebelumnya petugas juga menggerebek tewas tempat tes swab antigen yang terletak di Jalan Pulau Pinang Medan. Dalam penggerebekan itu, sejumlah sampel alat medis diamankan petugas untuk dijadikan barang bukti. Tidak hanya itu, limbah medis yang berada di tempat pembuangan sampah juga diamankan polisi. Dalam penggerebekan ini, sedikitnya 4 karyawan di tempat tersebut diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Penggerebekan ini diduga berkaitan dengan izin serta kesalahan pengelolaan limbah medis.